Proses lagi bos, molding gipsumnya bos. Ini belum kelar nih, ruangan ukuran 5 meter bos. Ini lebar banget nih. Ini khusus buat kamar nih bos. 5 meter, nah seperti ini baru satu lokal, ini sudah beres nih bos. Nah seperti ini pemasangan moldingnya bos. Barangkali buat teman-teman semuanya ingin nyoba desain interior masa kini bos, molding gipsum bisa jadi inspirasi nih buat para generasi milenial zaman sekarang nih. Ini background ini bagus banget buat buat itu bos, buat pajangan foto atau pembuat usaha online nih, yang usaha online ini bagus banget nih. Usaha pakaian, jadi backgroundnya ini pakai ini bos, molding gipsum. Ini bahannya masih ada bos. Ini ahli pemasangannya ini ada nih bos, yang spesial satu hari ini mencapai 100 meter bos. Ini yang sudah ahli mahir dalam pemasangan molding gipsum. Ini lokasinya Pangandaran bos. Nah seperti ini. Ini ruangan kamar. Nah ini ruangan tengahnya bos. Ruangan tengahnya ini besar banget tuh. Ini full variasi bos. Baki-bakinya ini double. Tuh. Double, jadi atas bawah ada baki-bakinya tuh. Ini menambah kesan elegan dan minimalis ruangan tamunya bos. Jadi bagus seperti ini. Samping ini juga ini cuma satu garis, ini nggak pakai garis tengahnya bos. Oke bos, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ikuti terus perkembangan tutorial dari saya.